Nah, ini sudah kita hubungkan. Cek 1 2 C. Oke, brother, ketemu lagi dengan saya Kwendra. Video kali ini suasana baru di toko baru ya. Sekarang kita review apa adanya. Jadi di sini sudah ada speaker speaker Roadmaster, sorry ya. Jadi speaker Roadmaster ini tipenya Radian 4 kalau nggak salah di belakangnya. Jadi untuk ukurannya ini 8 in kali 2. Ya, ini 8 in, ini tweeter. Oke, ini kali ini kita akan menggabung seperti biasa kayak kemarin juga. Yang kemarin kita kan hubung ke dari mixer ke Politron. Nah, ini Roadmaster. Ini kaget tadi udah kita coba suaranya mantul ya. Oke, teman-teman, karena saya lupa untuk jelasin cara pemasangan dari mixer MG06X digabung ke Roadmaster. Nah, ini pertama kali teman-teman nanti ngambil di stereo out sini, L dan R. Terserah teman-teman pilih menggunakan jack TRS atau AKAI atau menggunakan jack Canon, itu sama saja ya. Yang penting kita ngambil L dan R ini. Oke, kita ambil pakai jack RCA. Ini ya. Nah, ini jack over namanya ya. Ini jack RCA, jadi tak hubungkan ke stereo out ini ya. Nah, ini ujungnya teman-teman nanti hubungkan ke inputnya Roadmaster. Jadi di setiap speaker aktif kayak Roadmaster atau Politron biasanya ada input di belakangnya ya. Teman-teman masuk ke L dan R ini. Setelah itu teman-teman nanti atur untuk stereo, level stereonya di arah jam 3. Oke. Untuk efeknya teman-teman mainkan sesuai selera ya, seperti itu. Untuk gainnya jangan terlalu over. Kalau bisa di arah jam 11 ya, karena bisa ngepick itu agak semir suaranya, seperti itu ya. Dan untuk musik atau mic teman-teman terserah pilih salah satu, bisa di mic 1 atau di mic 2 ini ya, mainkan sesuai selera teman-teman, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan tes untuk suara mic dan musiknya seperti apa. C. Nah, ini sudah kita hubungkan. Cek 1 2 C. C low. Low cheese. Nah, untuk mixer kita pakai seperti biasa mixer Yamaha MG06X 6 channel ya. C low this 1 2. Ini standar pengaturannya. C low 1 2 this. Mantap juga nih kalau buat karaoke nih ya. Nah, untuk buat musik nih suaranya seperti ini nih. Untuk musik ya, saya tidak menggunakan subwoofer karena ini saya lagi ngambil mixer yang baru. Karena yang mixer ini tidak ada output buat grup atau aux-nya. Jadi kita tanpa menggunakan subwoofer ya. Sekarang kita nyalakan aja untuk suara seperti ini ya. Let's take it slow. Ini suara asli dari Roadmaster. And if you hit the bottom I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? Iya, mantap suaranya. Wih, ini volume kita udah gedein sampai 70%. Tapi untuk bassnya memang agak sempit karena incinya juga beda ya. Karena incinya ini cuma 6 inch atau 8 inch ya. Saya nggak baca speknya. Tapi suaranya rekomend kalau dikasih mixer. Ini suaranya sudah terbukti seperti ini. C 1 2. C this 1. C low 1. Mantap pak. Iki bapaknya jauh-jauh dari mana pak? Dari Lampung pak ya? Wis mantap. Coba karaoke ya. Anggu itu kayak terdalam. Hampa hati terasa enak ya.
bersih loh ya. Kau tinggalkan ku meski ku tak rela, salahkan diriku hingga saat ini. Ku masih mengharap kau tuh kembali. Mungkin suatu saat nanti kau temukan bahagia meski tak bersamaku. Bila depan. Oke, ini kita sudah terbukti bahwa untuk mixer dan digabungkan ke Root Master ya, sudah terbukti bisa. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga yang menonton video ini selalu diberkahi kesehatan dan rezeki. Amin. Akhirnya saya Kandra, thanks for watching.